Waalaikumsalam, mau sama Ida. Katanya kamu mau kemana? Bukannya kita hari ini ada ngaji di masjid ya? Baru merasa ada di masjid. Tadi saya mau nyamper kalian ya, tapi kalian kemana? Tadi ke rumah kamu, kamu nggak ada. Terus kata ibu kamu, kamu udah duluannya. Bapak. Aduh, ya ampun. Yaudah, kita ke masjid aja langsung daripada telat. Yuk, tapi sebelum itu tanya kamu nggak salah. Kamu kan nggak boleh kecelakaan. Kan bukan tugas itu saya harusnya. Kamu lupa yang apa yang dikatakan Ustaz kemarin. Kalau misalkan wanita itu kurang tidak ada. Lalu nggak boleh menggunakan celana karena itu termasuk pakaian pria. Kamu kamu celana sampai tidak ada gini. Kenapa ini baju kok kayak gitu bisa enggak sesuai? Maaf. Di sana ya, Mbak. Yang benar kalau bagus di sana tuh. Saya cari episode tinggal ketok. Enggak. Ini kayak gini, harusnya menutupi seluruh badan. Terus ya, ini jangan enggak boleh ngejep, enggak boleh ngejiplak. Ini habis ini. Enggak boleh membentuk tubuh gitu apa gitu. Nah. Hadisnya gimana? Ini hadisnya ada dalam apa? Kami kayak nunjuk ke atas gitu loh biar kamu nunjuk ke atas. Kayak gini? Iya gitu, iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwazika wa banika wa nisali mu'minina yudinina alihina min jalabibihin azalika adan yu farna fala yuzain wa kanahu ghafarur rahim. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kami akan menjaga tata cara kami.